Oke, teman-teman. Hari ini saya tidak ngapa-ngapain, saya cuma duduk, habis makan. Saya ingin menikmati suara burung. Saya hanya ingin menikmati suara burung, teman-teman. Teman-teman. Ini adalah salah satu kaki seribu. Teman-teman lihat tuh kaki seribu. Itu teman-teman. Ini adalah binatang dalam hutan namanya kaki seribu. Tapi ini bukan lipan atau kelabang. Inilah hutan. Kita nikmati suara burungnya ya teman-teman. Selama 10 menit. Bagi yang penikmat suara burung, tidak perlu kalian menangkap burung. Tidak perlu kalian membuat dalam sangkar, biarkan dia bebas beranak pinak. Dan kita hanya cukup ke hutan menikmati suaranya. Cukup. Tidak usah untuk ditangkap.
Kita turun ke bawah sedikit kameranya biar bisa melihat burung juga di sini maupun binatang yang lainnya. Itu di sana ada burung teman tapi kecil. Kalau kita perhatikan ada itu teman-teman.
Oke teman-teman, sudah kita mendengar suara burung. Saya mau beralih tempat lagi. Inilah teman-teman pondok saya. Luar biasa. Keren. Sejuk. Indah. Oke, selamat menikmati suara burung tadi. Sampai jumpa di konten saya berikutnya.